Satu, dua, tiga. Oh, mantap. Oke guys, balik lagi ini. Kali ini kita akan off-road di sini ya. Di sini adalah tempat pembangunan gereja baru ya. Bisa dilihat di situ. Di situ gerejanya belum dibangun ya. Tapi kita nanti akan off-road di sini, teman-teman. Kita akan off-road di sini menggunakan mobil ini. Mobil MPV dan juga mobil Sun Monster. Ini sangat-sangat keren, teman-teman ya. Ayo ikuti gue terus. Oke, untuk pemanasan kita akan mencoba melewati jalanan ini. Ada batu-batu di situ, ada batu-batu dan juga ada pasir ya. Kita akan mencoba mengetes ini apakah bisa berjalan di tempat seperti ini ya. Oke, teman-teman, ayo ikuti terus ya. Oke, untuk lintasan pertama kita akan mencoba melewati ini ya. Di sini ada batu-batu ya, ada batu-batu yang sangat-sangat banyak ya. Kita coba untuk menggunakan mobil Sun Monster ini untuk melewati rintangan ini. Satu, dua, tiga. Oh ya, sangat-sangat bisa, teman-teman. Mobil Sun Monster-nya bisa melaju di sini ya. Lihat, sangat-sangat seru, teman-teman. Lihat, wow, mobilnya bisa melewati batu-batu seperti ini. Benar-benar kuat ini mobil Sun Monster-nya. Lihat, mobilnya sampai amblas. Oke, berikutnya mobil RC MPV ini ya. Satu, dua, tiga, laju. Wow, dia terjatuh, teman-teman. Sepertinya mobil RC MPV ini dia mengalami kesusahan seimbangannya itu tidak begitu baik ketika bermain di lintasan yang bergelombang seperti ini. Ayo kita coba lagi. Ya, mobil RC MPV-nya. Ya, bagus. Oh, dia terjatuh lagi, teman-teman. Sepertinya ya, mobil RC MPV ini dia kurang cocok ya jika dimainkan di lintasan bebatuan bergelombang seperti ini. Karena di lintasan batu itu susah, sekarang kita akan mencobanya di lintasan berpasir ini ya. Satu, dua, tiga, go. Mantap sekali, teman-teman. Sangat laju ya. Sangat laju mobilnya. Lihat, mobilnya sangat laju. Mantap, teman-teman. Mantap sekali. Lihat, dia bisa berjalan di pasir. Amblas. Keren. Ayo. Ternyata ketika bermain di pasir seru sekali ya. Lihat, seru sekali, teman-teman, ketika bermain di pasir itu. Lihat tuh, mantap. Oke, berikutnya kita akan melewati ini, ada rintangan air ya, ada lumpur, air, bebatuan di sini ya. Kita akan menggunakan mobil RC MPV ini untuk off-road di sini. Satu, dua, tiga. Mantap sekali, teman-teman. Lihat pergerakannya sangat-sangat laju ya. Pergerakannya sangat-sangat laju. Lihat. Ini sih seru sekali ini mobil RC MPV ini. Jangan takut rusak ya, karena ini sudah anti air. Mobil ini sudah anti air. Lihat. Seru. Dua, tiga. Mantap, mantap betul. Yuk. Ya guys, ini karena mobil ini ya, yang Sun Monster ini dia belum anti air, jadi gue belum berani memainkannya di sini ya. Oke, berikutnya kita akan balapannya. Kita akan balapan menuruni ini. Di sini ada turunan, kita akan balapannya. Kita akan balapan antara mobil Sun Monster melawan mobil RC MPV. Kita hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga, go. Ya, bisa dilihat mobil RC MPV memimpin. Ya, mobil RC MPV-nya memimpin, saudara-saudara. Wow, mobilnya terjatuh. RC MPV-nya terjatuh. Dan pemenangnya adalah mobil RC Sun Monster.